Tarikan jaket Bahlil oleh Prabowo dalam telaah komunikasi. Salah satu dramaturgi dari debat kedua Pilpres 2024 adalah beredar atau viralnya video yang menangkap momen calon presiden Prabowo Subianto menarik jaket Bahlil Lahadalia agar mendekatinya untuk berbincang. Terlihat ada gestur kasar dari Prabowo terhadap Bahlil. Atas insiden itu, Bahlil telah memberikan klarifikasi bahwa ia merasa Prabowo tidak menarik jaketnya dengan kasar, dan yang dilakukan itu masih dalam batas yang wajar. Enggak ada yang merasa ditarik, itu kan cuma kepingan video saya saja yang dipotong itu, jadi saya juga kaget, kata Bahlil di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kompas.com, Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023. Namun apakah dengan penjelasan itu persoalan selesai? Karena dari video yang beredar, terlihat gestur yang pantas memunculkan pertanyaan di benak publik, apa sesungguhnya yang terjadi? Dalam komunikasi interpersonal, mitra komunikator mestinya menyadari bahwa mereka tidak sedang berada di ruang private yang boleh melakukan apa saja, interaksi sosial membutuhkan kepekaan sosial. Dalam konteks peristiwa komunikasi Prabowo dan Bahlil yang dibahas ini, bila kemudian ada yang mempersepsikan atau menilainya sebagai satu gestur yang kasar, terutama dari Prabowo, sesungguhnya dapat mengonfirmasi image yang sudah terbentuk. Bagaimanapun, Prabowo adalah pribadi yang sebelumnya dipersepsikan sebagian khalayak, keras dan tegas, jika tak mau disebut kasar. Persepsi itu barangkali selain juga diperkuat oleh latar militer, pun dalam banyak interaksi sosial Prabowo juga keras. Betapapun ada upaya klarifikasi, hal tersebut tidak serta-merta akan mengubah persepsi dan kesimpulan orang lain yang sudah terbentuk.